Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep Tung Kwacung atau Winter Melon Soup Chinese Soup Hong Kong Style. Simple dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, kaki ayam, hong lo bin, sisat, jamur kering, udang kering, konyuju, linci, habdou, jek siu tau dan pintau, jong jova, jamur kering kita rendam sampai lunak, 1 buah winter melon ukuran sedang, kemudian dicuci bersih, kemudian kita hias seperti ini, atau sesuai selera kita. Setelah dihias, di bagian tengahnya kita buat berlubang seperti ini. Setelah selesai, kita buat lubang bentuknya seperti ini ya teman-teman. Setelah semua bahan sudah siap, kita rebus ceker ayamnya sampai mendidih. Setelah mendidih, kita angkat dan ditiriskan airnya. Kita siapkan air secukupnya. Masukkan semua bahan. Kemudian kita tutup dan masak selama 1 jam. Setelah dimasak selama 1 jam, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita siapkan air ke dalam panci secukupnya. Di bagian bawahnya kita taruh kain. Kemudian kita masukkan winter melon yang sudah kita hias. Masukkan bahan sup yang sudah kita rebus 1 jam. Isi winter melonnya sampai penuh. Setelah terisi sampai penuh, kita tutup dan masak selama 3 jam. Setelah dimasak selama 3 jam, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Semuanya sudah matang. Tung Kwacung atau winter melon soup, seger, simple, dan mudah banget. Chinese soup Hong Kong style, cocok sekali diminum untuk musim panas. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.